الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر واتمم لي خيري. Apa termula Al-Fatihah. Tersedekahkan Al-Fatihah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat, para tabi'in, para syuhada, guru-guru kita, ibu bapa kita dan semua kaum muslimin dan muslimat daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dan kita niat Fatihah ini kepada semua orang yang hidup ni, yang sedang berdosa, yang sedang taat, yang sedang sedih, yang sedang kecewa, yang sedang rasa sempit, yang sedang membenci diri sendiri, yang apa masalah yang ada, penyakit hati, yang penuhnya sampah jiwa. Semoga dengan berkat doa kita dan Fatihah kita, semua orang dapat bersihkan sampah-sampah dari jiwa mereka, hilangkan semua penyakit hati. Insya Allah mendapat qalbun salim, sebab kita nak jumpa Allah dalam keadaan qalbun salim. Kan boleh nak tanya, kenapa kita kecewa? Apa yang boleh jawab kenapa kita kecewa? Kenapa kita kecewa? Sebab kita tidak memanfaatkan masa. Ulang sekali lagi. Kenapa kita kecewa? Sebab dalam hati kita tahu bahawa kita tidak memanfaatkan masa yang sekejap di dunia ini Allah berikan kepada kita. Siapa setuju? Kalau kita relatekan kepada kita, merasakan kita belum cukup memberi manfaat kepada masa umur yang ada pada kita, kita kecewa. Kita renung balik, ada orang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Apa yang kita telah capai dari segi redha Allah? Apa kita telah capai dari segi manfaat kita kepada manusia? Apa kita telah capai dari langkah-langkah memperbaiki diri? Apa kita telah capai daripada menjalankan segala hukum Allah? Apa yang kita telah capai dalam kita memberi manfaat kepada orang? Baik, Bunda nak buat satu cerita. Nak dengar cerita? Satu hari you all naik satu bas yang mewah cantik untuk pergi ke satu tempat yang sangat lebih cantik daripada bas tu. Okay? So dalam bas tu, you all diberi bekalan yang mencukupi untuk satu hari. Tiba-tiba perjalanan tu lebih panjang, memakan masa mungkin 4 hari lagi. Maka driver bus tu kata, okey, kita berhenti sekejap, semua orang ambil duit RM100, tolong beli makanan untuk mencukupi, bekalan untuk mencukupi 4 hari. Maka apa kita buat? Semua orang cepat-cepat tu. Masa cuma ada setengah jam saja, 30 minit saja. Ada duit RM100, tolong beli bahan untuk 4 hari. Tak usah beli banyak, kita akan berada di tempat yang penuh segala-galanya dalam masa 4 hari. So, ada orang dia turun laju. Sebelum dia pergi tu, dia dah tengok formula. Okey, apa yang aku perlu dalam masa 4 hari dalam bas ni? Makanan, minuman, suplemen, bahan bacaan, dan juga sesuatu yang menggembirakan aku mungkin. Ada orang, ada 100, dia tak tahu apa dia nak ambil. Tak apa, aku tengok dulu apa ada, aku ambil je. Asalkan habis duit ni. Okay. So, bila masuk dalam, orang yang dia fikir dah tahu apa, dia jelas apa dia nak ambil, kenapa dia nak ambil, berapa banyak dia nak ambil, dan dia yakin apa dia ambil itu akan menggembirakan dia, dia masuk terus pergi lorong, beli makanan, beli minuman, beli bahan bacaan, beli vitamin dan beli mainan yang menggembirakan dia. Tapi seorang lagi, dia tak tahu
pergi sana, pergi sini, nampak orang ambil, dia ambil, nampak ambil. Dia jumpa pula nasi basi, dia ambil. Dia jumpa pula apa ni, makan susu basi, dia ambil. Dia jumpa pula apa ni, mainan yang rosak, dia ambil. Pasal dia, apa dia jumpa, dia ambil. Dia tak design. Lepas tu, bergegas naik bas. So dalam bas tu, siapa yang bahagia? Siapa yang kecewa? Cuba jawab. Orang pertama ke orang dua? Orang pertama tu lah orang yang bahagia. Kenapa dia bahagia? Orang kecewa tu pasal apa? Pasal dia kecewa, dia tidak manfaatkan duit yang dia ada dan masa yang dia ada tu pada benda yang memenuhi keperluan dia untuk berada sekejap di dunia, di dalam bas tu. So yang saya nak buat tamsilan, metafor, saya buat cerita ni supaya masuk subconscious mind ialah bas itulah dunia kita. Kedai yang kita nak pergi tu ialah cara kita gunakan masa kita. Ada orang dia cari masa, dia tahu apa nak cari. Dia tahu daripada mana kita datang, daripada alam roh, alam rahim. Kita berada di dunia sementara, ke mana kita nak pergi. So kita sekarang berada di dunia menggunakan segala bekalan. Duit itu ialah masa kita. 30 minit itu masa kita. Duit itu masa kita. Hayat kita, kesihatan kita. Jadi kita ni dapat macam-macam di dunia. Allah lahirkan kita daripada Allah ciupkan roh dalam rahim ibu kita pada janin itu. Jadi seperti kita, dan kita tak minta dilahirkan pun. Kalau kita datang di sini, kita pilih nak datang tak? Kita pilih ke nak lahir di Indonesia, ke lahir di Malaysia, ke lahir di Singapura, ke Brunei tak? Kita minta kita lahirkan keluarga miskin, keluarga kaya tak? Kalau kita boleh pilih masuk daftar, okey saya nak datang ke dunia, nak lahir tak? Tak ada. Allah menjadikan kita daripada tak ada kepada ada. Maka kita memang berada di sini. Dan bila kita kecewa, ialah bila kita tahu, jiwa kita tahu, kita tidak manfaatkan waktu yang kita ada. Apakah kita menjadi orang lebih baik atau lebih teruk? Ada orang, setiap hari dia jadi orang baru. Setiap hari jadi orang baru. Setiap hari penambahbaikan.